Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi anzala 'ala 'abdil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Walhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda waddinil haqq liyudhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'd. Hadirin bapak-bapak kaum muslimin yang Allah rahmati, yang Allah cintai dan yang saya hormati, Majelis Taklim Masjid Jami Al-Furqan yang sama-sama mengharap ridho serta amanah Allah. Alhamdulillah pada ba'da maghrib ini kita bisa hadir kembali di masjid yang kita cintai. Insyaallah pada kesempatan ini akan kita lanjutkan kajian tafsir Al-Qur'an. Dan untuk itu mari kita awali dengan baca suratul Fatihah bersama. Dan terakhir kita sudah sampai ayat yang ke 217 ya. Ya 217-nya kemarin belum dijelaskan. Nanti insyaallah akan kita kaji. Untuk itu mari kita baca dari 217 sampai 218 saja ya. Masa panjang-panjang. Ya. Ala hadinia wa qulniatin sholihah al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Yas'alunaka 'anil syahril haram qitalun fihi. Qul qitalun fihi kabir. Wasaddun 'an sabilillahi wa kufrun bihi wal masjidil haram. Wal masjidil harami wa ikhraju ahlihi minhu akbaru inda Allah. Wal fitnatu akbaru minal qatl. Wala yazaluna yuqatilunakum hatta yaruddukum an dinikum in istata'u. وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أُولَئِكَ يَرْجُونَ رَحْمَةَ اللَّهِ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ. صدق الله العظيم. Baik para hamba Allah yang Allah rahmati, yang Allah cintai, setelah kita baca bersama tentunya kita tidak puas dengan apa? Pahala membaca saja. Walaupun dengan membaca juga kita per huruf dapat berapa Pak? 10 kebaikan ya. Tapi kita juga butuh ya. Butuh rahmat, butuh obat, butuh apa lagi Pak? Hikmah ya dari apa yang kita baca.
Baik, para mas sekalian, untuk itu mari kita gali ya, dengan mohon pertolongan Allah, semoga apa yang kita pelajari nanti dari dua ayat ini kita mendapatkan hikmah yang banyak, juga obat untuk penawar ya dari penyakit-penyakit hati, juga mendapatkan rahmat serta barokah dan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Kita ulang terjemah perkataannya, yas'alunaka 'anil syahril haram. Yas'alunaka, mereka orang-orang kafir bertanya kepadamu Muhammad, anis syahril haram, dari bulan-bulan haram. Apa aja kemarin Pak? Ada empat, yaitu pertama Zulhiqodah, Zulhijjah, Muharram, dan Rajab. Nah sekarang nih kita bulan Rajab ya. Kemarin kita taklim belum masuk Rajab, sekarang sudah masuk Rajab. Tanggal berapa nih Pak? Udah Rajab sekarang. Hah? Jumlah akhir? Jumlah akhir Rajab sekarang? Jumlah akhir ya? Oh, jumlah akhir, kan udah Rajab. Kalian puasa aja. Kalian puasa aja. Jumlah akhir. Jumlah akhir ya, kan udah Rajab. Nah, terus apa? Empat tadi ya, jadi yang bertanya adalah orang-orang kafir kepada Nabi. Kita lingfih, tentang berperang di dalamnya. Berperang dimaksud adalah peperangan yang pada waktu itu dipimpin oleh Abdullah bin Jahsy ya, untuk memerangi orang-orang kafir. Qul, katakan hai Nabi, kitalun fihi, ya kitalun, kital di sini dimaksud bukan yang tadi, berarti kital yang secara umum ya. Secara umum semua jenis peperangan fihi di dalamnya di bulan apa? Bulan-bulan haram itu kabirun. Besar. Besar apanya? Dosanya ya, besar dosanya. Wasoddun, dan apa? Menghalang-halangi ansabilillah, dari jalan Allah ya. Wa kufrun, dan kafir bihi, dengannya Allah. Wal Masjidil Haram, dan apa? Menghalang-halangi orang masuk Masjidil Haram, kayak haji, umroh yang enggak boleh ya, termasuk salat enggak boleh. Wa ikhraju, dan apa? Mengusir ahli penduduknya yang ada di sekitar Masjidil Haram, yang minhu daripadanya Masjidil Haram, itu akbaru, juga apa? Lebih besar lagi. Kalau tadi kabir itu besar, akbar lebih besar. Nah, isim taftil namanya ya. Kabir besar, akbar lebih besar ya. Lebih besar lagi dosanya indallah, di sisi Allah. Wal fitnatu, dan fitnah itu akbaru, lebih besar ya. Minal qatli, dari pembunuhan. Wala yazaluna, dan tidaklah apa? Henti-hentinya, atau mereka tidak ada henti-hentinya, yuqatilunakum, memerangi kalian. Hatta, sehingga yaruddukum, apa artinya? Yaruddukum, mereka sehingga apa? Kamu murtad, kamu kembali, sehingga mereka bisa mengembalikan kamu. Nah itu secara bahasa gitu Pak ya. Sehingga mereka bisa mengembalikan kamu, merekanya di wawunya itu Pak. Nah kumnya itu kamu sekalian ya. Sehingga mereka mengembalikan kamu andinikum, dari agama kamu. Agama yang dimaksud agama yang semula sebelum Islam, berarti maksudnya murtad. Ini statu, jika mereka mampu, jika mereka mampu atau sanggup untuk memurtadkan. Wa mayyartadid, dan barang siapa yang apa? Murtad atau kembali ya. Minkum, di antara kalian, andinihi, dari agamanya. Fayamut, kemudian mati dalam keadaan murtad berarti ya. Wahwa kafirun, maka dia itu kafir ya, murtad, enggak tobat ya, enggak masuk Islam lagi.
Nah, matinya dia mati kafir walaupun pernah sholat, pernah haji, ya, pernah umroh. Faulaika, maka mereka itulah habitat, ya, sia-sia amaluhum, akan amal mereka. Amal-amal mereka, jama' pada amal itu amal, ya. Fid dunia, baik di dunia, wal akhirah, dan di akhirat. Wa ulaika, dan mereka itu adalah ashabun nar, apa pak? Penghuni neraka, penduduk neraka. Hum, mereka fiha, di dalamnya khalidun, apa? Kekal, ya, kekal. Lanjut ayat 218. Innalladzina, sesungguhnya orang-orang yang amanu, mereka beriman. Walladzina hajaru, dan mereka yang berhijrah, ya. Wajahadu, dan mereka yang berjihad. Fi sabilillah, di jalan Allah. Ulaika, mereka itu adalah yarjuna rahmatullah. Mereka itu mengharapkan apa? Rahmat Allah. Wallahu, dan Allah itu ghafurun, maha pengampun. Rahimun, lagi maha penyayang. Ini kurang lebih terjemahan perkataannya seperti itu. Dan ayat yang ke-217 tembali sudah saya jelaskan sekitar asbabul nuzulnya, ya. Jadi dari asbabul nuzulnya adalah kisah di mana Rasulullah mengutus satu pasukan yang dipimpin oleh siapa? Abdullah bin Jahsy. Jadi waktu itu ketika dalam apa? Perang berkecamuk, ya, di akhir bulan Jumadil Akhir. Nah, ternyata sampai masuk ke Rajab perang belum usai, dan itu tidak diketahui sama sekali karena apa pak? Sibuk perang, ya, menghadapi musuh, boro-boro ingat bulan, ya, ingat tanggal, ya, itu. Padahal kebiasaannya namanya akhir bulan itu suka diingat-ingat pak sama kita. Kenapa? Gajian. Nah, ini mah mujahid pada ingat gajian pak, pokoknya perang aja gitu, ya. Ini kan akhir bulan, ya, akhir bulan Jumadil Akhir pada nggak ingat ini, pokoknya karena konsentrasi berhadapan dengan musuh. Nah, jadi pas masuk malam pertama Rajab, ya, nah itu masih dalam masih ada frontal peperangan, nah, tanpa pengetahuan Abdullah bin Jahsy juga para mujahid. Nah, inilah yang kemudian begitu usai perang dijadikan apa pak? Dijadikan semacam apa ya? Ya, alibi, ya, bahwa orang Islam itu ternyata melanggar hukum perang. Ini kan hukum perang sudah berlaku dari zaman bahla, ya. Kalau bulan haram itu haram perang. Nah, ya, haram perang. Nah, tapi ternyata masih terjadi, sehingga akhirnya dijadikan sebagai satu alibi atau tuduhan pada kaum muslimin dengan cara memberikan pertanyaan pada Nabi, ya, hey Muhammad, ya, atau mereka bertanya pada Nabi, ya, tentang apa hukum perang di bulan haram. Nah, katalah kul, katakan, ya, kita lumfi kabir, berperang di bulan haram itu dosa besar, dosa besar, ya, dosa besar. Nah, tempoh hari sudah kita pernah bahas, ya, di Al-Baqarah ayat berapa pak? 191, ya. Jadi, tapi ketika di bulan haram itu juga mereka memerangi kita, kalau memerangi, nah, ya, bahas lagi, nah, seperti itu, ya. Jadi faida faktuluhum faktuluhum, di bulan haram, di masjidil haram, ya, kalau mereka merangi, ya, harus diparangi, ya, mereka jual, kita borong gitu, ya, oh, ya, seperti itu. Jadi nggak bisa ditolerir seperti itu, karena memang Islam itu perang itu untuk bela diri, ya, bentuknya bukan ekspansi. Nah, jadi dijawab, kita lufi kabir, memang dosa besar. Nah, tapi wasudun ansabilillah, menghalang-halang di jalan Allah, termasuk kufrun bihi, kafir pada Allah. Wal masjidil haram, dan menghalangi orang untuk masuk ke masjidil haram, baik menghalang-halangi untuk orang sholat, untuk orang umroh, haji, ya,
wa ikhroju ahli dan mengusir penduduk ya minhu dari sekitar Masjidil Haram itu akbaru indallah, lebih besar dosanya dibanding dengan berperang di jalan di bulan haram. Tuh. Jadi 1 banding berapa, Pak? 1 banding berapa tadi? Nah, kan di sini muslimin berperang di bulan haram karena tidak ada unsur kesengajaan. Memang dosa, gitu kan? Seperti itu. Nah, sekarang mereka orang kafir malah pertama melakukan penghalang-halangan orang di jalan Allah dengan mengganjal, menjegal orang dakwah, mengganjal, menjegal terlaksana syariat Islam. Ini kan termasuk apa? Wasadun an sabilillah. Itu satu. Yang kedua, kufur pada Allah juga gede banget dosanya. Yang ketiga, menghalang-halangi orang masuk ke Masjidil Haram juga gede juga dosa, bahkan akbar. Nah, termasuk juga apa? Mengusir orang penduduk Mekah. Nah, jadi 1 banding 4, ya kan? Satu. Dan masing-masing tadi adalah dosa akbar semua, dosa sangat besar. Jadi jangan merasa mereka lebih apa? Mereka benar, dosanya lebih kecil atau enggak berdosa ketika menghalang-halangi orang untuk melaksanakan jihad fisabilillah atau terlaksananya apa? Hukum-hukum Allah. Atau mereka merasa tidak berdosa ketika mereka apa? Kafir kepada Allah. Jangan merasa berdosa ketika mereka mengusir atau menghalangi orang masuk ke Masjidil Haram. Atau jangan merasa berdosa ketika mereka apa? Mengusir penduduknya dari sekitar Masjidil Haram. Itu dosa besar semua. Itu ya. Nah, dengan jawaban ini mestinya mereka apa? Mereka sadar bahwa yang mereka lakukan itu lebih gede lagi dosa dibanding dengan sekedar apa? Perang tidak sengaja, membunuh tidak sengaja di bulan haram, seperti itu mestinya ya. Tapi tadi ya, dasar apa? Orang-orang kafir, maka yang seperti itu mereka anggap apa? Ringan-ringan saja dan sah-sah saja ya. Itu padahal itu akbaru indallah, dosa lebih besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, termasuk yang mereka lakukan wal fitnatu akbaru minal qatli. Ya, ini yang biasa yang mereka lakukan adalah melakukan apa? Penyiksaan wal fitnatu akbaru minal qatli. Yang kemarin sudah saya jelaskan, ya fitnah di sini artinya bukan apa? Bukan tuduhan bohong ya. Sekitar 30-an kata fitnah Pak di Quran, ya 30 enggak kurang dari 30 kali disebut kata fitnah. Yang asal katanya fatana itu aslinya digunakan untuk melebur emas, logam emas untuk mengetahui kadar karatnya. Ini berapa karat? Ya, 20, 21, 23 atau 24. Dilebur dulu. Makanya Pak, fitnah itu artinya sekitar ujian. Dengan orang diuji, maka kan ketahuan kualitas apanya, Pak? Ya, imannya. Tanpa diuji enggak akan ketahuan kualitas iman kita. Makanya ujian itu bukan sesuatu yang buruk. Ya, Pak? Ujian bukan sesuatu yang buruk. Fitnah itu bukan sesuatu yang buruk. Ya kan? Karena dengan kita diuji, baik ujian bentuknya kekurangan, penyakit, kehilangan, ditinggal mati, itu ternyata sebagai ujian untuk meningkatkan kualitas iman. Tanpa fatana, tanpa fitnah, tanpa ujian, maka kita juga enggak akan tahu. Kita juga akan tidak ada peningkatan kualitas iman. Itu ya. Jadi itu asal kata apa? Fitnah, fatana ya, yang artinya apa? Melebur logam emas untuk mengetahui kadar karatnya. Berapa karat emas ini? Nah, dilebur dulu baru ketahuan. Itu. Dan hampir enggak ada ya kata fitnah di Quran yang artinya tuduhan palsu, enggak ada ya. Kalau yang artinya tuduhan palsu itu apa, Pak? Kemarin hadisul ifki ya, itu kisahnya siapa? Aisyah yang dituduh zina. Nah, itu baru ya. Jadi tidak menggunakan kata fitnah, tidak. Jadi di sini artinya adalah menyiksa ya. Menyiksa. Jadi ada yang artinya menyiksa, menguji, bencana, ada bencana ya. Itu. Nah, kalau di sini menyiksa. Jadi kebiasaan buruk mereka adalah ketika menangkap musuh menjadi tawanan, sebelum dibunuh disiksa dulu.
Nah, itulah yang disebut dengan apa? Al-fitnatu akbaru minal qatsli. Atau di ayat yang lain, al-fitnatu asyadu minal qatsli. Ya, itu ayat yang berapa? 191 ya. Fitnah itu lebih kejam, itu asyadu ya, minal qatsli. Kalau di sini, wal-fitnatu akbaru, fitnah itu lebih besar dosanya daripada apa? Membunuh. Tuh. Jadi kalau membunuh ya bunuh saja gitu, jangankan membunuh orang pak, yang namanya membunuh binatang juga apa pak, kalau menyembelih pisau harus ditajamkan. Oh iya, harus ditajamkan, harus menggunakan pisau yang paling tajam baru kita boleh menyembelih binatang. Enggak boleh yang menyembelih binatang disiksa dulu, ada yang dikebukin dulu pak. Kemarin viral ya pak, sapi diketok pakai apa, palu, godam ya, jatuh baru disembelih. Na'udzubillah tuh pak. Udah pada ngeliat gak kemarin videonya? Ngeliat ya? Iya. Jadi sapi itu diketok dulu, palanya ke godam, jatuh langsung disembelih. Na'udzubillah min dzalik gitu. Oh. Di Cina kalau nah, kan tahu dia. Iya. Di Cina kan. Tapi di oh, Cina di sini kan itu. Enggak tahu udah Cina. Bahasanya di Cina. Itu loh. Na'udzubillah itu pak. Jadi nggak boleh menyembelih pakai tulang, pakai batu, pakai kuku, harus yang paling tajam. Nah seperti itu. Apalagi yang namanya menyembelih ya, itu membunuh saja. Ya kalau kan ada binatang-binatang yang boleh tidak disembelih pak. Ya seperti apa? Ikan, ya kan? Usahakan ya sekali mah mati gitu kan. Itu. Nyamuk, pak, belalang nggak disembelih itu mah, ya kan? Pot itu boleh dibunuh. Mana nyembelih sama bunuh itu beda ya kan? Beda. Kalau nyembelih pasti di mana, Pak? Ya pasti di leher, ya kan? Nyembelih pasti di leher. Tapi kalau bunuh ya, ya bisa aja mau apanya aja gitu ya. Namanya juga bunuh beda. Wala yazaluna dan tidaklah mereka berhenti, tidak ada henti-hentinya ya, tidak henti-hentinya yuqatilunakum, mereka memerangi kalian ya. Kata ya zala ya zalu itu ya mengandung arti apa? Terus menerus. Sebenarnya kata yuqatilunakum juga mengandung arti terus menerus karena ini bentuk mudhari, apalagi dengan zala ya zalu ya, jamaknya ya zaluna, berarti memang tidak pernah ada istilah berhenti. Orang kafir itu apa pak? Memerangi kita dalam keadaan damai, pak. Mereka memerangi kita lewat berbagai macam cara, ya. Lewat budaya, lewat ekonomi, lewat pendidikan, lewat politik. Mereka. Apalagi itu terus saja. Ya, istilahnya yang sekarang dengan apa istilah Ghazwul Fikri, perang pemikiran, perang urat saraf itu. Dan ternyata juga menggunakan cara-cara ini efektif, pak, efektif, ya efektif, ya dengan ekonomi, efektif dengan pendidikan, efektif dengan budaya, apalagi, ya kan? Jadi, pak, rahasianya biar kita tidak sampai dimurtadkan karena tadi ya, grand strateginya mereka dah. Ridah pemurtadan. Nah, biar kita tidak sampai dimurtadkan adalah kita punya apa prinsip, jangan sampai mengikuti mereka apanya pun, ya kan? Ya. Karena adalah mereka tidak henti-hentinya melainkan hatta yaruddukum andinikum, ya. Jadi terus menerus, nggak berhenti. Jadi nggak ada istilah apa, istirahat, nggak capek. Nah, kita yang jadi objek, pak. Bukan cuman istirahat, bukan cuman capek, tapi apa? Masa bodoh. Tidur. Iya, betul tidur kita ini. Kita ini tidur. Lalai ya. Nah, lalai. Makanya kita jadi objek, jadi umpan, jadi korban, nah itu. Jadi supaya kita tidak kena target mereka untuk ridah ini, hatta yarudukum andinikum, sampai kita ini murtad di agama kita adalah jangan mengikuti apapun yang menjadi apa langkah-langkah mereka, entah dari si budayanya, jangan ikutin budaya kafir, pendidikannya jangan ikutin pendidikan orang kafir, ekonomi jangan ikut apa ekonomi cara orang kafir seperti yang hari ini sedang trending yaitu ekonomi ribawi ini. Cuma, itu nih.
Ini rahasianya. Bisa kita buka kembali atau kita buka kembali ya. Kita buka ayat lain, Pak. Coba surat Ali Imran ya, ayat ke 100. Ali Imran ya. Ayat yang ke 100. Sudah ketemu. Yuk, baca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu in tuti'u fariqam minalladzina utul kitab. Alladzina utul kitaba yaruddukum ba'da imanikum kafirin. Shadaqallahul adzim. Ya ayyuhalladzina amanu, apa artinya, Pak? Wahai orang-orang yang beriman. Jadi kita semua dia diseru, dipanggil, in tuti'u, jika kalian mentaati. Jika kalian mentaati fariqon, sebagian minal ladzina, dari orang-orang yang utul kitab, diberi alkitab, yaruddukum, niscaya mereka akan memurtadkan kamu, ba'da imanikum, setelah kalian apa? Beriman, kafirin, menjadi kafir. Nah, jadi ini seruan pada kita semua, jika kita ini mengikuti, enggak usah semua, sebagian saja dari orang yang diberi Alkitab. Jadi orang yang jadi beri Alkitab atau disebut dengan ahli kitab termasuk salah satu apa? Bagian daripada orang kafir ya. Quran surat apa? Al-Bayyinah, lam yakunil ya. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin. Jadi termasuk orang kafir adalah pertama ahli kitab. Jadi yang notabene mereka membaca apa? Taurat dan Injil. Yang kedua, wal musyrikin, orang-orang musyrik. Jadi ahli kitab, orang musyrik adalah orang kafir. Nah, kalau kita mengikuti sebagian saja dari mereka akan